Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Yesus adalah teman terbaik dan setia yang ditulis oleh Pendeta Marolop Segala. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Yesus telah bangkit dari kematian. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Matius pasal 28 ayat yang ke-6. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Anak-anak, mayat Yesus diturunkan dari atas salib. Yusuf dan Nikodemus mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Matius 27 ayat 60. Batu besar digulingkan menutup pintu kubur itu. Imam-imam kepala masih meragukan cara Yesus dikuburkan. Mereka meminta Pilatus menempatkan penjaga-penjaga yang berani untuk menjaga kubur Yesus, bahkan memeteraikan batu penutup pintu kubur itu dengan meterai Roma. Semua usaha itu dilakukan oleh imam-imam dan orang-orang Yahudi supaya Yesus jangan bangkit. Pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Lukas 24 ayat 1. Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus, dan mereka membelinya ketika setelah lewat hari Sabat. Markus 16 ayat 1. Dengan kata lain, bahwa perempuan-perempuan yang telah membeli rempah-rempah itu dan pergi ke kubur Yesus tidak menduga bahwa Yesus telah bangkit, dan imam-imam kepala pun tidak mengharapkan terjadinya kebangkitan Yesus. Mereka tidak mau percaya atas pernyataan yang sudah pernah disampaikan Yesus bahwa sesudah 3 hari ia akan bangkit. Itulah sebabnya mereka meminta Pilatus supaya kubur Yesus dijaga sampai hari ketiga. Matius 27 ayat 64. Tetapi ternyata menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Matius 28 ayat yang kedua. Gempa bumi yang hebat dan kehadiran malaikat itu menyebabkan penjaga-penjaga itu gemetar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Ketika Maria Magdalena ke kubur itu,
dan melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Yohanes 20 ayat yang pertama. Batu yang besar, kubur batu, penjaga Romawi tidak berkuasa untuk menahan Yesus di dalam kubur. Malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Anak-anak, Yesus telah bangkit. Ia telah bangkit dari kematian. Kebangkitannya menjamin kehidupan yang kekal bagi semua orang yang percaya kepadanya. Maut tidak akan berkuasa lagi bagi mereka yang hidup di dalam Yesus, karena Yesus telah bangkit dari kematian. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong anak-anak sekalian untuk selalu mengingat kebangkitan Yesus untuk menjamin kehidupan yang kekal bagi orang yang percaya kepadanya. Yesus telah bangkit dari kematian untuk keselamatan kita orang-orang yang berdosa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.